Selamat datang di Hewan Versus. Pada pertemuan kali ini kita akan mempertemukan dua reptil yang sering disebut dengan nama yang sama, namun sebenarnya dua spesies yang berbeda. Mereka adalah alligator dan caiman. Mereka adalah makhluk yang dikenal dengan kerakusan dan kemampuannya untuk menakuti hewan apapun, termasuk manusia yang ada di hadapannya. Kedua reptil karnivora ini memang memiliki banyak kesamaan. Keduanya merupakan anggota famili Alligatoridae, berdarah dingin, hidup di iklim hangat, menghabiskan waktu di air tawar, dan termasuk dalam ordo Crocodilia. Salah satu yang membedakan adalah ciri khas moncongnya. Alligator memiliki gigi relatif kecil berbentuk kerucut, dan bagian dalam mulutnya berwarna krem. Sementara caiman memiliki rahang atas yang sangat besar, dengan banyak gigi tajam di mulutnya. Lantas, jika keduanya bertemu, siapakah yang akan menang? Pertama, perlu ditegaskan kalau keduanya tidak menempati habitat yang sama. Alligator dan caiman berpisah di Amerika Utara selama era awal tersier atau kapur akhir, sekitar 53 juta tahun hingga 65 juta tahun yang lalu. Jadi, jika mereka bertemu di sungai atau kandang yang sama, ini bisa jadi salah satunya tersesat atau ada campur tangan manusia. Untuk mengetahui siapa yang lebih unggul, mari kita pertemukan keduanya dalam segmen Hewan Versus kali ini. Jika dari tampilan fisik, apakah kalian sudah bisa tahu siapa yang lebih unggul? Alligator terdiri dari dua spesies, yakni alligator Amerika dan alligator Tiongkok. Ukuran keduanya bervariasi, tapi alligator asal Amerika biasanya lebih besar. Rata-rata panjang alligator Amerika sekitar 3,5 meter, tapi bisa tumbuh lebih dari 4 meter. Bobotnya pun rata-rata 150 kg, tapi bisa tumbuh sampai 360 kg. Yang terbesar pernah tercatat, ditemukan di Louisiana dengan panjang hampir 6 meter. Sementara itu, caiman adalah buaya yang berukuran relatif kecil, dengan berat rata-rata 6 hingga 40 kg. Kecuali black caiman, yang memiliki reputasi sebagai pemangsa terbesar di sungai Amazon. Black caiman adalah spesies terbesar yang dapat tumbuh lebih dari 4 meter, dengan berat hingga 350 sampai 400 kg. Dilihat dari bentuk fisik keduanya, sulit untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Namun secara rata-rata, alligator masih lebih besar dari caiman. Mari kita lanjut dengan melihat seberapa kuat gigitan keduanya. Apakah reputasi alligator sebagai spesies terbesar di Amerika Utara berbanding lurus dengan kekuatan gigitannya? Sekedar diketahui, alligator adalah salah satu anggota ordo Crocodilia yang masuk dalam daftar hewan dengan gigitan terkuat. Alligator memiliki otot pembuka rahang yang sangat lemah, namun otot penutupnya menghasilkan kekuatan hingga 2125 PSI. Mereka sampai dinobatkan sebagai makhluk dengan kekuatan gigitan paling sangar ketiga di planet Bumi. Bagaimana dengan kekuatan gigitan caiman? Menurut peneliti dan data yang diambil, ukuran buaya yang berbeda-beda, maka kekuatan yang dihasilkan pun akan berbeda. Memang tidak diketahui secara pasti berapa kekuatan gigitan caiman. Namun, karena caiman termasuk spesies buaya yang berukuran kecil, peneliti menempatkan spesies caiman pada urutan terbawah. Hanya black caiman yang menempati urutan 15 besar, namun tetap saja masih kalah jauh dari alligator. Jadi, dalam hal kekuatan gigitan, alligator jauh mengungguli caiman. Dari segi kekuatan gigitan, memang alligator lebih unggul. Tapi di antara keduanya, mana yang lebih agresif? Kita pasti akan sepakat kalau alligator dan caiman sangatlah berbahaya. Tapi ternyata alligator lebih penakut dan berusaha melarikan diri jika didekati manusia. Mereka memang bisa menyerang manusia, tapi hanya jika mereka merasa terancam atau anaknya diganggu. Berbeda dengan alligator, caiman memiliki sifat yang mudah marah dan suka menyerang tanpa alasan. Black caiman adalah yang terkuat di sungai Amazon dan jauh mengungguli anaconda dan ikan piranha. Kesimpulan kita dalam hal agresivitas, caiman ternyata lebih unggul. Saat berada di darat, caiman dan alligator sama-sama cepat.
Keduanya bisa berlari tetapi hanya untuk jarak pendek atau jika mereka merasa terancam. Bila ditanya siapa yang lebih cepat, aligator memiliki kecepatan berjalan atau berlari lebih cepat dibanding caiman. Kecepatannya bisa mencapai 18 km per jam, sedangkan caiman hanya memiliki kecepatan maksimum sekitar 14 km per jam. Bagaimana jika mereka berada dalam air? Siapakah yang berenangnya lebih cepat? Saat berenang, aligator dan caiman menggunakan ekornya untuk mendorong tubuh mereka ke depan. Tetapi yang paling cepat tetaplah aligator, karena hewan ini bisa berenang dengan kecepatan maksimum 32 km per jam. Sedangkan caiman, kecepatan maksimumnya hanyalah 15 km per jam. Tentang kemampuan adaptasi keduanya, caiman ditemukan menghuni berbagai habitat lahan basah di seluruh Amerika Tengah dan Selatan. Baik aligator maupun caiman adalah predator oportunis dan bisa memakan apa saja yang bisa mereka raih. Masa hidup seekor caiman rata-rata 20 hingga 40 tahun, sementara aligator hidup antara usia 35 hingga 50 tahun. Dalam hal kecepatan dan kemampuan, keduanya beradaptasi. Kali ini, aligator lebih unggul. Tapi, ketika kedua spesies ini bertemu dengan ular, seperti piton dan anaconda, apa yang akan terjadi? Beberapa pertemuan pernah berhasil terdokumentasi antara aligator dan piton, seperti pada video ini. Keduanya bisa saling memangsa saat bertemu, tergantung ukuran yang dihadapinya. Piton ini misalnya, dengan mudahnya melahap seekor aligator berukuran kecil. Namun, saat bertemu dengan aligator berukuran besar, piton takluk. Dan bagaimana dengan caiman? Di Amazon, caiman tidak akan bertemu dengan piton, melainkan bertemu dengan anaconda. Ada satu pertemuan keduanya yang berhasil terdokumentasi. Dari video yang ada, keduanya terus saling memperlihatkan kekuatannya. Anaconda memang mampu melilit tubuh caiman, tapi lihat saja, kepala anaconda tepat berada di dalam mulut caiman. Jika dilihat dari video yang ada, keduanya tampak seimbang. Setelah kita membahas kedua hewan tadi, kalian sudah bisa membayangkan siapa yang lebih unggul?